Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terlebih dahulu tuan-tuan, seperti biasa marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan kitab Jumaat ataupun Salatul Jumaat. Kita berbincang syarat sah mendirikan sembahyang Jumaat. Dalam topik adalah tajuk Jumaat ini tuan-tuan, paling penting ialah subtopik syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat ini kalau tidak memenuhi syarat sah Jumaat menyebabkan status sembahyang kita tidak sah. Terkadang tidak sah itu dia jadi zuhur. Terkadang tidak sah Jumaat dan tidak sah zuhur. Itu kena repeat lain. Itu kena tahu panduan asas mendirikan Jumaat supaya boleh jadikan panduan nak nilai sembahyang kita ni, Jumaat kita ni sah ataupun tidak. Kalau sah Jumaat okey, ataupun sembahyang kita ni Jumaat tidak sah, zuhur sah, tak perlu kita qada lain. Masalah dia ni apabila Jumaat tidak sah, kebiasaannya dia kena buat zuhur. Oleh kerana kita tak tahu pun, tak pernah nilai Jumaat kita, kita main solat je, janji solat adapun sah ataupun tidak belakan kira. Itu dia panggil solat akhir zaman. Itulah dia hakikat solat akhir zaman. Ramai orang tak solat itu kita tak bincang lah. Jenis tak solat tu, Jumaat tak solat, lima waktu tak cukup. Tapi yang kita fokusnya, yang kita bincangnya, yang solat ini, pastikan solat itu dengan ilmu supaya status dia sah. Ada 13 dalam kitab kita, 13 syarat sah yang mesti kita patuhi supaya Jumaat kita sah. Kita sambung syarat baru pada malam ini, syarat yang ke-9. Kalau syarat yang ke-8 sebelum daripada ni kita bincang, yang ke-8 mesti kekal solat orang yang 40 itu, mesti kekal solat Jumaat semua 40 orang daripada awal sehingga salam. 40 orang. Masuk pula tajuk yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ni syarat sah, syarat sah yang ke-9. Dan ke-9 daripada 13 peraturan sah Jumaat. Kesembilan daripada 13 nya tu syarat sah sembahyang Jumaat itu, hendaklah ada sekalian yang 40 itu, hendaklah wajib 40 itu, mesti 40 itu ahli Jumaat. Ini payah tempat. Mesti 40 tu yang orang yang mendirikan Jumaat di tempat itu. Macam kita bukan 40. Ini 40 orang yang mendirikan Jumaat. Kalau kita tak guna qaul yang 40, qaul muktamad qada'in,
sama. Kalau nak guna qada'i pun syarat yang sama. Apabila mesti orang yang kita nak kira dia tu, yang nak kira orang yang mendirikan jumaat itu, sama ada 40 ataupun qada'i 4 orang ataupun 12 orang, mesti dia itu ahli jumaat. Ini istilah, satu istilah di dalam kitab fiqah ataupun dalam bahasa akademik, ahli jumaat. Apa dia ahli jumaat ini? Makna dia iaitu orang yang berkelayakan untuk mendirikan jumaat. Itu bahasa umum. Lebih spesifik lagi, orang berkelayakan mendirikan jumaat ini orang yang sah sembahyang jumaatnya. Itu lebih spesifik lagi bahasa ini. Kalau sembahyang dia tidak sah, menyebabkan tidak dinamakan ahli. Mesti ahli. Baik, nak kategori ahli jumaat ini, dia ada 7 ciri sebelum daripada ni kita dah sebut. Dalam syarat itu 9, lebih spesifik. Dia nak cerita lebih perinci syarat ataupun kategori ahli jumaat ini, dia ada 5 ciri. Dalam dalam syarat ke-9 dia sebut 5 sahaja. Sebelum ni dia dah sebut sampai 7. Baik, pertama iaitu ni orang yang berkelayakan untuk mendirikan jumaat. Maksudnya orang yang boleh dikira jumaat 40 orang itu. Orang yang macam mana ciri dia? Pertama, Islam. Itu pertama. Yang keduanya akil, yang keduanya sioman dia panggil. Ketika dia gila memang tak boleh kira lah dia. Walaupun dia solat tapi dia gila, maka tidak diambil kira orang yang gila solat. Solat 5 waktu pun tak diambil kira, walaupun dia solat cantik, takbir dia cantik, baca fatihah dia cantik, siap telinga dia pun dengar. Kita tak gila pun baca tak betul, dia gila baca betul, tapi tak dikira. Oleh kerana gila, tak sioman dia. Dia nak orang yang sioman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, akil, orang yang sioman. Ketika dia gila tidak boleh dikira. Adapun ketika dia sioman, boleh dikira. Lepas jumaat gila balik, tak apa. Yang penting ketika dia solat tu, tempat kadar masa solat dan jumaat dengan khutbah itu, dia tak gila, boleh dikira dia. Lepas sahaja solat jumaat, kembali dia gila balik. Yang tu boleh dikira. Sebab ketika dia solat dan mendengar khutbah, akal dia siuman. Dia panggil akal dia sempurna. Tu dikira. Yang ketiga, ciri yang ketiga, balighun. Yang ketiga, orang yang nak dikira ahli jumaat, mestilah dia balik. Kanak-kanak tak boleh. Walaupun kanak-kanak ramai, kanak-kanak datang masjid, tak boleh dikira dia itu ahli jumaat. Dia hanya menumpan macam orang mukim sahaja. Dan seterusnya, yang merdeka. Seterusnya, yang keempat, merdeka. Ini hamba tidak boleh dikira. Yang kelima, yang lelaki. Yang ini ciri yang seterusnya, lelaki. Lelaki ini ciri yang kelima. Dan yang paling penting, ciri yang keenam, nak ahli jumaat ini, mereka yang tersifat bagi ahli jumaat. Ahli jumaat ini mereka yang mustautin pada tempat itu. Ini ciri yang keenam. Ada enam ciri, bukan lima. Enam ciri. Mustautin pada tempat itu. Mustautin dan juga mukim dan musafir. Tiga istilah tu tuan-tuan, memang kita kena faham betul-betul. Kalau tidak, dia akan keliru. Apa dia mustautin, apa dia mukim, apa dia musafir. Dan untuk memahami sembahyang musafar, ataupun kita akan belajar topik kedatangan, jamak dan qasar, kena faham betul-betul tiga istilah ini. Istilah musafir, istilah jamak, istilah mustautin dan istilah mukim. Dalam topik jamak qasar sangat penting
kita memahami ataupun menguasai tiga istilah itu, barulah isu ataupun kes betul ataupun tepat. Kalau tidak, memang dia akan kelabu, dia akan sama-sama, dia akan keliru, dia akan bertukar, mungkin musafir dan juga mustauti. Dalam jemaah sangat penting antara mukim dan mustauti. Dua-dua ni wajib jemaah. Cuma mustauti itu dikira jemaah untuk dinilai satu tempat itu wajib ataupun tidak jemaah, kena cukup bilangan Al-Muqtamad 40. Dan 40 tu pula ciri yang kita bincang malam ni, kena ahli jumaat. Ahli jumaat tu pula ada 6 ciri dalam kitab kita, dalam syarat ke-9 ni. Sebelum daripada ni dia cerita ada 7 ciri. Ciri yang ke-6 apa dia? Mesti dia itu mustautin. Apa mustautin tu? Penduduk tempat, penduduk tetap pada tempat itu. Tempat nak mendirikan jumaat itu, dia penduduk tetap, walaupun dia bukan asal situ. Contoh kita bukan asal Putrajaya pun, baru dia sampai sini, kerja sini, tapi kita dah niat mustautin. Boleh? Jadi dah niat status manusia ni tuan, di atas dunia ini dia tak boleh lari daripada 3, walaupun dia tak niat. Mustautin mungkin musafir, walaupun dia tak niat. Ada setengah orang tuan, bukan dia niat pun. Dia niat aku nak kerja sini 50 tahun nak, apa, sampai aku pencin. Pencin balik. Dia niat macam tu, tu starter dia apa? Starter dia mungkin. Mustaqim, yang kata penduduk tetap, cita-cita hati ataupun niat di hati dia untuk meninggal ataupun untuk menetap di tempat itu selama-lama. Dia tak nak pergi lain dah. Maksudnya dia nak mati situ. Sebab tu kalau kita lama tempat, setengah kitab lama dia definisikan mustautin ni, dia kata cita-cita hati manusia untuk menetap di situ atau mati di tempat itu. Maksudnya dia niat nak mati di tempat tu. Apa maksud nak mati? Dia tak nak pindah tempat lain. Walaupun dia pindah tempat lain, tapi pindah sementara. Dia pergi tempat lain sementara, akhirnya dia balik tempat tu balik. Dan dia boleh tukar. Contoh tuan, saya mustautinya di kawasan Korea saya. Di Korea saya. Korea saya tu dia besar. Dia mukim, anak mukim tu besar. Dia ada 1, 2, 3, 4 masjid. Pecah. Kemudian di satu Korea tu pula satu masjid, satu Korea. Maka hati saya ini memang nak menetap di Pasir Mak. Walaupun duduk sini dah berpuluh tahun, hati saya adakah nak tinggal, nak selama-lama di sini? Tak. Niat saya akan kembali kapun asal saya. Jadi status saya mustautin ni adalah di Pasir Mas, dan di sini ni mukim. Walaupun puluh tahun dah saya duduk sini, siapa beranak 5 tak balik-balik ni. Anak 5 semua di luar kampung. Jadi bukan dikira nilai umur, nilai masa kita, tak ada, tak kira nilai. Bukan kira nilai masa kita lama tak lama, tak. Dia kira niat. Kalau kita niat aku nak menetap di sini, terus jadi mustautin. Walaupun dia menetap 2 hari, tiba-tiba nak tukar, boleh. 2 hari dia mustautin, tiba-tiba tak selesa lah, dia kata tempat ni tak sesuai lah dengan saya, saya nak tukar mustautin tempat lain, boleh. Jangan ingat dah mustautin sini boleh tak saya nak tukar mustautin tempat lain, boleh. Boleh pindah. Contohlah saya tuan-tuan, saya mustautin asal Pasir Mah, tiba-tiba dok fikir-fikir balik orang perempuan pun asal sini. Sana tak ada, sini. Sana tak ada isteri, sini isteri. Dok fikir-fikir balik, tukarlah mustautin sini. Mustautin sana pun payah juga, bini pun bukan senang. Sebab dia kapung sini, kita kapung sana. Tukar apa? Mustautin di sini pula. Boleh? Boleh. Ada setengah orang kata, mana boleh main-main.
Siapa nak main-main? Memang betul, bukan dia main-main. Dia nak mustautin sini, tukar. Boleh. Tiba-tiba lepas mustautin, tak jadi pula. Tak jadi. Bincang-bincang suami isteri, kita mustautin negeri lain pula. Tengah-tengah, Kelantan Pudak, Putrajaya Pudak. Kita duduk negeri setengah-tengah, adil. Suami tak boleh cakap tak balik kampung dia, isteri tak boleh cakap tak balik kampung dia. Kita duduk negeri tengah-tengah. Tu baru seorang isteri tu. Kalau dua, macam nanti kita tak ke pening. Seorang pun pening dah, nak tukar mana. Boleh tak? Boleh. Tukar balik mustautin. Dah dua tempat dah tukar mustautin. Boleh. Cuma nak kena clear niat kita. Kalau kita niat tempat tu lah aku nak kekal, itulah dia mustautin. Maka kita duduk di mana saja tetap dipanggil mukim. Kerana makna mukim menetap sesuatu tempat itu sementara. Sementara ini nak nilai kadar masa ataupun niat, kira niat. Tak nilai kadar masa, walaupun kadar masa 100 tahun, tetap mukim. Contoh tuan-puan duduk sini, cabang kita ni muda lagi. Berapa lama dah di sini? 10 ada. 18. Lama lah. Tengok, muda lagi. Contohlah, 18 tahun dah, lama lah tu. 18. Contohlah, dia kata saya nak, hati dia nak balik kampung. Kalau tanya dia, abang akhirnya di mana destinasi terakhir? Saya pun tak tahu sah. Ada juga orang tak tahu destinasi terakhir. Macam mana start ke dia? Dia tak tahu destinasi terakhir dia. Saya kata ikut mana tempat orang hantar saya. Kalau orang pun kena pindah di apa nama ni, jabatan lain, saya pun kena follow. Kat mana akhir? Saya tak pun tak tahu sah. Kat mana akhir? Okay, matilah kat mana pun. Mana boleh. Dia kena ada. Kena ada menetap. Kalaulah dia tak ada kat mana, dia tak ada cita-cita dan nak pergi mana, situlah dia kira mustautin dia. Nak balik kampung tak? Tak ada perancangan. Dia tak ada perancangan balik kampung. Maknanya mustautin dia di Putrajaya. Sebab dia tak merancang untuk berpindah tempat lain. Di situ mustautin. Melainkan apabila dia pencing, dia buat keputusan baru. Itu baru bertukar status dia. Jadi kalau dia dah niat, macam contoh abang kita, dia kata saya kembali ke kampung saya ustaz. Walaupun dia duduk di sini 50 tahun. Contoh abang kita baru 18, tambah lagi 30. Jadi 50 tahun duduk di sini. Lama tak? Lama. Walaupun 50 tahun tetap dipanggil mukim, tak boleh mustautin. Kerana mustautin tidak dikira kepada dia panggil secara kadar masa, tak dikira pada niat. Kalau dia kata saya nak menetap di sini sementara, maka sementara itu walaupun 100 tahun tetap dipanggil sementara. Itu mana mukim. Clear tu Pak, mukim dan mustautin. Sebab tu kita ni kalau ada harapan dan perancangan nak balik, maka semua kita ini dipanggil mukim. Tak boleh dikira 40 orang. Tak boleh dikira 4 orang qada'if. Tak boleh dikira 12 orang qada'if. Wajib dah kita? Wajib, memanglah wajib. Mukim wajib Jumaat. Mustautin lagi wajib. Apa beza dua tu? Bezanya mukim wajib Jumaat, mustautin wajib Jumaat. Mukim tak boleh dikira orang yang mendirikan Jumaat. Yang wajib itu mendirikan Jumaat, dikira tu tak boleh dikira. Yang dikira mustautin, sebab dialah penduduk tetap dan wajib Jumaat ke atas dia, dan dikira dialah yang mengesahkan Jumaat. Maka kita ni tumpang sahaja, orang mungkin ini tumpang. Itu dia panggil makna mungkin. Ertinya, ada dalam kita pun sebut makna mungkin, makna mustautin. Ertinya, erti mustautin, penduduk tetap. Orang yang tetap di tempat itu. Di tempat itu tu tempat yang nak mendirikan Jumaat. Itu dipanggil penduduk tetap. Tidak, apa maksud tetap? Tidak ingat. Tidak ingat itu tidak rancang hendak pindah kepada lain tempat. Dia tak merancang
untuk pindah ke tempat lain. Itu dia panggil penduduk tetap. Pada bila-bila masa kehadapan, masa ke depan tu dia tak rancang. Setakat ni lah, setakat ni dia boleh ubah. Setakat ni dia tak rancang untuk pindah tempat lain. Maka mustauti, apabila berlaku satu benda yang dia terpaksa pindah, boleh tak tukar? Boleh. Dia tukar balik niat dia nak pindah tempat lain, mendiami ataupun menetap secara tetap di tempat lain. Maka dipanggil mustauti. Bukan mungkin. Mungkin macam kita. Mungkin ini nanti kita belajar topik khusus, iaitu jamak qasar. Itu kena faham makna mungkin dan makna musafir. Mungkin ini dia ada mungkin dengan niat. Dia ada mungkin secara auto berlalu masa 4 hari. Sebab itu orang tak niat, dia mungkin auto. Berlalu masa 4 hari, niat tak niat, auto dipanggil mungkin. Tidak lagi dipanggil musafir dan tidak dipanggil mustautin, sebab dia tidak niat untuk mendiami satu tempat. Contoh, kita musafir. Musafir ni apa? Orang yang dalam perjalanan yang belum sampai tempat tuju terakhir, walaupun dia tak berjalan, dia singgah di hotel mana-mana, tidur, tetap orang panggil status dia dalam perjalanan. Selagi belum sampai destinasi terakhir, orang panggil orang itu orang yang dalam perjalanan. Bila nak kira dia dalam perjalanan, keluar qaryah tempat dia diami dan masuk selangkah qaryah tempat tuju akhir dia, berubah status dia. Apa berubah status dia? Status dia bukan lagi musafir kalau sampai tempat tuju terakhir. Itu qaul mu'tamad. Nanti kita bincang detail jamak qasarnya agak komplek tuan-tuan. Mazhab Syafi'i dia berbeza mazhab lain. Dia ada khilaf. Mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Macam mana nak nilai musafir itu. Tapi umum dulu kita faham makna istilah. Untuk menguasai isu dalam fiqh tuan-tuan, memang kena fokus istilah. Makna istilah tak boleh bertukar. Musafir ini orang yang dalam perjalanan. Itu umumnya. Apa maksud orang yang dalam perjalanan? Orang yang dalam perjalanan belum sampai tempat ataupun destinasi terakhir. Nak kira macam mana? Keluar saja qaryah dia. Kita duduk qaryah ni, qaryah Persina 9 ini. Qaryah kita kena tahulah border di mana, sempadan tu. Mana qaryah sempadan? Qaryah kita dengan qaryah An-Najah. Sempadan kat mana? Keluar saja masuk qaryah An-Najah, kita dikira musafir. Tapi selagi duduk dalam qaryah kita, belum musafir. Ada orang siap-siap solat di rumah. Oh, ya tu bukan terabur tu, hancur terus. Solat jamak di rumah. Solat jamak ini dan qasar ini status yang diberikan oleh Allah Taala untuk orang yang musafir saja. Wa yajuzu lil musafiri. Wa yajuzu lil musafiri. Harus lil musafiri. Bagi orang yang statusnya dalam perjalanan. Tak berjalan lagi nak solat apanya. Ada orang tu dia turun daripada flat dia. Masuk surau solat ni. Solat jamak ni. Belum jalan. Jalan dah ustaz 2-3 langkah daripada rumah atas masuk sini. Belum lagi keluar Korea. Tu kena faham betul-betul. Bukan maknanya lu keluar saja rumah kita, buka pintu, berjalan. Itu berjalan betul lah, ikut dia. Ni ikut syarak. Berjalan nak kira status berjalan ikut syarak, qaryah kena tahu border mana. Kena tahu tu. Kita mana tahu. Traffic light tu ke nak kira border Najah dengan kita. Dia ada persempadan. Dia ada persempadanan qaryah. Bukan persempadanan pilihan raya je. Persempadanan qaryah pun ada. Cuma kita tak tahu. Itu di peringkat majlis agama. Mereka akan mensempadankan setiap qaryah itu. Dia bukan main hantam je. Sebab tu kena ada kelulusan jumaat. Sebab dia nak persempadanan baru. Najah dulunya kita ni qaryah Najah. Apabila minta kelulusan untuk buat jumaat baru, maka di peringkat Jabatan Agama Islam, mereka mesti buat persempadanan baru. Kita kena, dia ada di peringkat Jabatan Agama Islam. Di mana qaryah Najah? Di mana sempadan qaryah kita ni Husna?
Keluar selangkah aja, selangkah tak perlu banyak jauh pun, selangkah aja. Ha ni garisan contoh lah, mana ada garisan, dia kira anggaran aja. Ni selangkah keluarlah. Ha boleh solat apa sejadah, hantang tempat tu lah. Nak cepat sana, tak payah tunggu masjid. Semayang apa? Jamak qasar. Kenapa boleh semayang jamak qasar? Karena kita status kita dalam perjalanan. Bila habis status perjalanan, tamat dia di border ataupun sempadan Korea, tempat destinasi terakhir. Masuk destinasi terakhir, kita tidak lagi dalam perjalanan. Kita dah sampai dah tempat tujuan akhir kita. Bukan lagi musafir. Tak boleh dah jamak sama 4 hari. Itu qaul mu'tamad. Ha, nanti kau do'if kita bincang dalam jamak qasar. Ha? Jamak qasar kena mengaji depan. Dia tak boleh ikut je, tak boleh tiru je, tak boleh agak-agak je. Kita dah agak-agak dah sampai satu tempat, pergi mana-mana seminar, dia bedal sama 4 hari. Orang tanya nak musafir mana ni bang? Ha, musafir lah, saya seminar 4 hari ni. Eh musafir apa? Dia dah sampai dah ni, dewa ni. Eh saya nak balik, balik musafir baru. Dan nak tahu makna musafir ni, saya tak berjalan ni, walaupun saya tak berjalan, saya musafir ustaz, kenapa saya nak balik? Nak balik tu dia mula baru, dia pun dia ada safar jadid. Safar jadid ni musafir baru. Bila mula? Bila berakhir? Musafir awal kita mula selangkah keluar border, masuk je border Korea, destinasi terakhir, tamat. Itu qaul mu'tamad. Dia ada qada ni. Dan memang tentang ini kita bincang topik dia lah. Jadi saya tak, itu makna mustautin. Kita dah tahu, selain pada mustautin, mungkin, mungkin dia boleh jadi dua. Pertama mungkin dengan niat, dan yang keduanya mungkin secara auto. Macam mana niat mungkin niat? Daripada contoh tumpuan daripada Putrajaya nak balik kampung, nak balik kampung, nak balik Johor lah, nak balik Johor. Johor tu di mana? Contoh ajalah tumpuan Korea kita muah. Korea muah, orang tak muah tak ada kan? Korea contoh saja. Lepas tu kita belum sampai di muah, di Korea muah tu kita berhenti banyak tempat. Kita berhenti di Melaka, kita berhenti di Nilai, kita berhenti di Melaka. Singgah di Nilai 3 hari singgah. Di Melaka 3 hari singgah. Maka 3 hari Nilai itu dipanggil tempat persinggahan pertama. Adakah kita boleh jamak qasar? Boleh. Kenapa? Kerana kita dalam perjalanan. Belum mungkin, belum. Macam mana nak jadi mungkin? Sampai tempat singgah pertama, kita niat aku nak mungkin di Nilai. Auto jadi mungkin. Mungkin dengan niat. Tak boleh lagi jamak qasar. Sebab dia dah niat aku nak bermungkin di Nilai. Terus jadi mungkin hari pertama. Tak boleh dah niat. Tak boleh dah jamak qasar. Ha tu. Dan yang kedua, mungkin dia ada mungkin dengan berlalunya tanpa niat, berlalunya masa 4 hari. Contoh, macam mana? Sampailah persinggahan kedua, nak singgah di Melaka. Ha, nak singgah di Melaka, bawa anak-anak belum sampai di kampung kita, singgah dulu di persinggahan, tempat persinggahan kedua. Hari pertama boleh jamak, hari kedua boleh jamak, hari ketiga boleh jamak, hari keempat. Berlalu masa 5 hari kelima, dia tak niat pun nak mungkin. Tetap tak boleh lagi jamak dan qasar, kerana status dia tidak lagi musafir. Status dia mungkin pada hari kelima. Kenapa? Kerana mungkin dengan berlalunya masa. Lepas tu tuan-tuan di sini tak perlu niat. Ha, niat tak apalah, aku nak kerja di sini. Ha, tak apalah tengok niat. Tak niat pun jadi mungkin. Kenapa? Dah duduk lebih pada 4 hari. Dan jikalau ia duduk di situ berpuluh-puluh tahun sekalipun, tiada dinamakan mustautin. Itu makna mustautin itu penduduk tetap. Maksudnya niat dia nak menetap sesuatu tempat itu selama-lama, itu dia jadi mustautin. Kalaulah dia niat nak duduk sementara, dipanggil penduduk sementara. Jika ia, oh silap, dan erti mungkin, belum lagi dilangkau. Baik, habis. Dan erti mungkin, ni tadi mustautin, habis. Baik, mungkin pun lah. Mungkin, yang kedua istilah mungkin. Dan erti ataupun definisi mungkin itu,
Dan umum kita dah tahu, mustautim penduduk tetap, mukim penduduk sementara. Just kita baca dari sudut laras bahasa akademik saja. Makna kita dah tahu. Dan erti mukim itu orang yang tiada dalam musafir. Orang yang bukan berada dalam musafir. Itu kena tahu musafir tu. Itu kena tahu makna musafir apa dia yang kita beritahu tadi. Makna musafir orang yang dalam perjalanan belum sampai destinasi terakhir. Kalau destinasi pertama, itu bukan destinasi terakhir, itu tempat singgah pertama, tempat singgah kedua, tempat singgah ketiga. Boleh jamak dan qasar selagi tak lebih daripada 4 hari. Tetapi dah sampai destinasi terakhir, tak boleh jamak dan qasar dah. Dia berbeza destinasi terakhir dengan persinggahan lain. Itu kalau kita belajar halusi, detail, jamak dan qasar, baru kita belajar istilah. Kalau sekadar dengar, sekadar baca, memang tak faham. Dia bukan baca, dia kena belajar dulu, memahami istilah, memahami isu, kemudian baca. Baca tu just support untuk memahami. Dia panggil sokongan sahaja baca. Tapi jangan, tapi kita kena mulakan dengan belajar baru baca. Hari ni terbalik, tak belajar, tak mengaji, just baca. Teruk lagi, kaji teruk. Tu lagi teruk, kaji apanya, latar belakang pun tak pernah belajar, tak ada latar belakang pengajian secara intensif, tiba-tiba mengkaji terus secara bacaan. Itu bahaya di dalam sistem Islam. Sistem Islam ini, dia kena belajar, kemudian baru tambahan dia membaca dan mengkaji. Itu akan datang belajar. Nak buat jamak qasar, kena belajar dulu. Orang yang tiada dalam musafir, dia bukan musafir, itu mukim. Dan jika ia duduk di situ berpuluh-puluh tahun sekalipun, tiada dinamakan mustautin. Tak nama mustautin itu jika ia ingat hendak pergi pindah ke tempat yang lain pada masa hadapan. Itu dia panggil mukim, penduduk sementara sekiranya dia terlintah di hati dia untuk pindah tempat lain mengikut panggil kesesuaian masa dan kerja dia. Apabila dia kena pindah tempat lain, dia follow je. Itu mungkin status kita. Habis, isu tuan-puan. Terakhir dari kita, syarat yang ke-9, dia tutup dengan isu. Ada beberapa isu yang perlu kita yang kita faham. Ada 1, 2, 3. Ada 3 isu kesemuanya. Baik, kita tengok. Masalatun, iaitu kes. Masalahnya kes. Kes yang pertama, isu yang pertama. Apabila isu ni, kita nak kena tahu hukum dia. Itu dia panggil isu, hukum dia dalam Islam, apa hukum dia. Berlaku kes macam ni, apa hukum dia? Dia tak boleh hantam, tak boleh. Jika berpindah beratus-ratus manusia, ini sama situasinya dengan kita. Cuma ini isu ni, relate ini dengan kita. Walaupun nampak isu tu bukan sebiji macam kita, tapi lebih kurang sama. Isu dia, student di kampus, gen askar di kem askar, dan juga orang di felda, fekra, penempatan yang kerajaan tempatkan di felda. Ada kalanya dia bukan nak mustautin di situ, dia nak balik kampung dia walaupun dia ada felda, dia diberi tanah di felda. Dia bukan mustautin di felda. Ini isu disebut lama di dalam kitab Fathul Mu'in. Jika berpindah beratus-ratus manusia kepada satu tempat dengan sukarela, bukan paksaan, sukarela, dan qasad dan niat mereka itu masa akan datang hendak pindah balik kepada tempat asalnya. Walaupun dia duduk penempatan baru dia ini, tak kisahlah penempatan baru di mana, tak kisah di kem askar ataupun di felda, ataupun di kampus 4 tahun, anak-anak kita duduk di kampus 4 tahun saja. Jumaat mereka itu, untuk kita nak kena mikir, Jumaat 4 tahun di kampus itu, kalau zero orang mustautin di kampus, tapi masjid dibuat Jumaat, adakah boleh dikira semua orang di kampus itu, pegawai dan juga student, tidak ada seorang pun mustautin? Maka tidak sah Jumaat itu. Karena mesti ada mustautim di kampus itu. Kalaulah kita nak buat Jumaat di kampus, kena ada mustautim. Kenapa? Syarat yang ke-9 ini
mesti mustautin untuk wajib mendirikan jemaah. Betul. Sebab itu di kampus tuan-tuan, kalau diluluskan oleh Jabatan Islam, mereka akan aturkan orang mustautin masuk ke kampus. Biasanya orang kampung berhampiran dengan kampus itu. Contoh tempat saya dulu, walaupun hutan, dalam hutan, dalam kampus itu ada masjid besar dan semua disolat di masjid itu. Macam mana Jumaat kita? Sebab kita semua nak balik kampung 4 tahun je di situ. Pegawai-pegawai pun tak ramai, pegawai mustautin tak ramai. Kalau mustautin pun dia mustautin tempat jauh, bukan tempat itu, dia nak mustautin tempat tu. Maka macam mana solusi yang dibuat oleh Majlis Agama Islam? Dia minta orang tempatan, tempat tu akan masuk, menyelinap masuk solat di dalam kampus. Lepas tu kadang-kadang kita nampak orang tua, ada 2-3 orang-orang tua, kita tak kenal orang tua mana. Tu manusia tu bukan jin tu. Walaupun kita tak kenal, tu orang bukan jin. Kalau jin pun boleh kira, jin tempatan tu. Ni orang. Itulah dia perancangan Jabatan Agama Islam. Kita belajar ni panduan asal tuan, panduan asal. Biar tahu panduan asal kita ni. Macam mana orang semayang di kampus? Macam mana orang semayang di kem askar? Sedangkan syarat wajib Jumaat mesti mustautin. Tak boleh orang mungkin macam kita. Dia kata, atau tempat lain, sama tempat mana tak kisah, maka tiada harus, ini haram, dan tiada sah mereka itu semayang Jumaat di tempat itu. Kenapa? Kerana mereka itu tiada mustautin di tempat itu. Kalau satu tempat tidak ada langsung, ini cerita asal ni, bukan cerita perancangan Jabatan Agama Islam. Mereka rancang elok lah. Ni cerita hukum asal. Nak dipadankan, nak matching dengan isu sekarang ni, isu sekarang ni tak apalah, ditakbir oleh Majlis Agama. Itu tugas mereka. Apabila Jabatan Agama Islam meluluhkan satu tempat itu untuk dibuat jemaah, ini tanggungjawab mereka. Tanggungjawab mereka menyediakan apa? Menyediakan beberapa orang mustautin. Macam tempat kita ni, tak tahulah siapa mustautin. Itu tanggungjawab Jabatan Agama Islam lah. Tapi kita pun mengaji juga, jadi serahkan Jabatan Agama Islam saja. Tanggungjawab kita kena ambil tahu. Sebab jemaah itu nak tahu sah itu kita. Jemaah siapa? Jemaah kita. Bukan jemaah pegawai Jabatan Agama Islam. Jemaah kita, kita kena pandai nilai. Adakah jemaah aku ni sah? Wajib tak aku jemaah? Wajib. Orang mustahil, orang mungkin macam kita wajib jemaah. Cuma nak jemaah di tempat, kita kena tahu tempat yang macam mana sah. Tempat yang ada orang mustahil. Kalau kodoknya 4 orang, 4 orang kena ambil orang mustahil. Kebanyakan hari ini tuan-puan, di mana pun Jabatan Agama Islam sendiri tak dapat lari daripada taklif pandangan dhaif. Tak boleh 40 orang. Mana ada di kampung 40 orang tuan-tuan? Tak cukup 40 orang. Di kem askar tak cukup 40 orang. Orang tempat sekeliling itu nak pergi, nak beramal dan qomat tamat hari ini tuan-tuan sangat suka. Melainkan qadhaif yang ditarjih oleh Iman Muznad Muzanni. Kita dah sebut kata-kata ini, boleh beramal dengan qadhaif itu. Bagi orang yang nak solat jemaah boleh beramal. Baik. Kalaulah semua itu orang mungkin, maka tidak sah dia buat jemaah. Atau dipaksa, ni isu sama, cuma dipaksa je. Atau dipaksa oleh kerajaan, suruh pindah buat rumah, duduk pada satu tempat, sama je. Cuma bezanya tadi sukarela, ini paksaan. Kerajaan paksa penduduk ni kena pindah. Ke mana pun kena pindah. Dan qasa ini niat mereka itu bila-bila Allah buka hati, buka itu maksudnya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada dia untuk balik ke puasa dia balik. Maka hendak balik ke tempat mereka yang dulunya. Jawab dia, maka tiada harus dan tiada sah mereka itu semayang Jumaat di tempat itu. Kalau semua mereka ini mungkin, walaupun dipaksa oleh kerajaan pindah satu tempat, semua orang pindahan itu tidak ada mutis mustautin satu orang pun, maka tidak boleh buat jemaah. Dipanggil tidak harus, ini haram, lagi tidak sah buat jemaah. Kenapa? Kerana mereka itu tiada mustautin di tempat itu. Tidak ada seorang pun status mustautin di tempat itu.
dan tersebut ini hujah dia ni, dia ada hujah dia ni. Kita tak nak baca, nak ringkaskan masa keempat. Dan tersebut dalam kitab Fathul Mu'in juzuk yang kedua muka surat 61. Ha, inilah dia punya fakta ni diambil dari mana? Isu pertama ini diambil dari kitab Fathul Mu'in jilid yang kedua muka surat 61. Far'un atau law akraha sultanun ahla qaryatin an yantaqilu minha. Sampailah akhir, saya tidak berasa nak baca sebab ini hujah ini ataupun fakta ni sebagai sokongan kepada isu pertama. Sama aja kalau kita baca pun sama. Ha, untuk merekahkan masa, saya tak baca habis sebab dia punya dalil ataupun fakta ini untuk menyokong isu pertama yang kata kalau semua berpindah satu tempat, tidak ada seorang pun mustautim, tidak harusnya haram dibuat jemaah. Tak boleh. Haram lagi tidak sah buat jemaah. Sebab semua kita ni orang mukim, tak boleh buat jemaah. Kau nak buat apa? Buat zuhur. Tak boleh buat jemaah, takkan nak buat asar, takkan tak solat. Nah, kita tu kalau tak buat jemaah, nak buat apa sah? Buat zuhur lah. Sebab jemaah itu bagi orang yang wajib, bagi ada sah. Kalau wajib tapi tak sah, tak boleh buat. Wajib tak jemaah? Wajib tapi tidak sah, tak dapat syarat sah. Apabila tidak dapat syarat sah, tak boleh mematuhi peraturan sah, maka dia mengekalkan kewajipan asal kena buat zuhur. Orang dulu, cerita lama tuan-tuan, orang dulu apabila dia jumaat kadang-kadang pukul 4 jumaat. Biasanya jumaat pukul 2:30 jumaat. Pukul 3 jumaat. Sebab apa? Masuk pukul 1 lebih ni tok imam ni tunggu depan ni, tok imam tunggu 9, 40 cukup dah ni. Dia bilang ni 40 ni bukan 40 semua tak, 40 ahli orang kelayakan, bukan datang je siapa datang semua dikira, bukan ahli orang yang kelayakan untuk dikira jemaah. Ini yang kita sebut tadi ada ciri 6 ciri tu, jadi 7 ciri. Ciri ketujuh tu qori, orang yang sah sembahyang dia 7. Jadi tok imam dia ada database dia. Datang seorang jini, okey, datang haji ni, datang ni, tiba-tiba baru 30 orang. Tunggu punya tunggu, pukul 4 baru cukup 40. Pukul 4 baru solat. Kalau pukul 4 tak cukup lagi, dia tak solat. Sebab apa? Solat pun tidak sah. Karena mereka nak beramal dengan qaul muqtamad. Orang dulu buat amal muqtamad, dia tak amal pun ta'if. Kalau saya tu dulu real, ni real, bukan dongeng. Memang betul. Sembahyang Jumaat pukul 2 lebih. Sebab ada naik perahu, dulu. Ada naik perahu, mak kata basikal, ada jalan kaki. Motor dia dah satu kampung, 2-3 orang je ada motor. Satu kampung. Pergi masjid jalan kaki. Dan masjid ini, kalau kampung belah hulu, memang masjid dia jauh. Sebab tu, semua orang tu dia keluar pukul 8 pagi keluar. Nuh, nak sampai ke masjid jalan kaki. Ha. Ada naik basikal, lepas tu tak, orang panggil pun, jauh, jarak jauh pula. Sampai di masjid pukul 12 memang tak balik lah. Tunggulah sejam lagi. Itu cerita dulu tuan-tuan. Tapi komitmen orang dulu, hemah orang dulu sangat tinggi nak buat ibadat. Jalan kaki boleh pergi. Kita hari ni depan pun tak turun tuan-tuan. Surau tu depan pun. Turun tu. Oh, barakallahu li walakum baru turun. Dia tahu tak? Oh dah siap dah khutbah. Jom turun. Dia atas mudah. Semayang dia atas dekat ni mudah tuan-tuan. Orang dulu pukul 8 bertolak. Itu kampung saya dulu. Sebelum hulu. Bukan untuk Kelantan, Kuala Kerai, bukan. Ya tu lagi lah naik perahu. Bukan, ni belah tu. Belah jalan Pasir Mas Rata Panjang. Belah orang panggil apa tu. Kalau tu orang biasa Rata Panjang tu, dia ada bukan sepadan Rata Panjang betul tu. Belah Batu Karang tu. Itu tu dulu tu semua tu hutang. Hutang jalan pun, jalan batu je. Tak ada tar lagi, tar dalam 80 pun tak ada lagi, saya duduk 80 kat situ. Tak ada lagi, elektrik tak ada lagi saya duduk. Saya duduk 86, 87, 88 di situ. Sebelum berpindah ke Pekan Sikit, Pasir Mas. Memang dia, ada yang tak semayang Jumaat cukup ramai. Tak semayang Jumaat, orang tanya kenapa? Oh, 3 jam mau nak pergi jalan kaki, tak larat oh. Tak semayang Jumaat ramai. Kalau dulu tak semayang Jumaat, alasannya.
dia panggil nampak macam ada alasannya. Hari ini, hari ini lagi dahsyat orang tak semayang hari ini. Hari ini kemudahan depan pun orang tak semayang. Maknanya orang tak semayang di tuan-puan bila-bila masa dia ada. Ha? Bila-bila masa dia ada. Cuma hari ini lagi-lagilah orang panggil, lagi-lagilah teruk. Sebab kemudahan depan mata pun boleh tinggal juga. Orang dulu tu naik perahu dia ada alasan nak kena naik perahu. Baik isu pertama habis. Jadi dan ke-10 itulah. Itu belum. Kaedah tu kita sambungkan datang depan. Okey. Kaedah saya tak baca dia punya fakta daripada kitab Fathul Mu'in sebab sama je dengan isu pertama. Kaedah tiap-tiap ibadat yang fazilah itu haram, itu kita akan sambung bulan depan tuan-tuan. Isu kedua dan ketiga bulan depan, ha? Isu kedua dan ketiga bulan depan. Di isu ni kita dah faham tadi dia dah, dia punya konsep pengajian fiqah ni tuan-tuan, dia mudah sahaja. Dia panggil flow dia. Dia akan bawakan dia punya peraturan dulu. Apabila kita tahu peraturan, nak nilai peraturan macam mana, maka itulah dia bawa dan akhirnya perbincangan kes. Perbincangan kes, kita nak tahu kes ini wajib tak wajib jemaah, sah atau tidak sah jemaah, kita kena tahu peraturan. Jadi peraturan itu panduan untuk menilai isu ni nak nilai macam mana. Kalau dalam satu tempat, di camp askar, di camper ataupun di tempat kita, tempat kita ni semua orangnya mungkin bukan mustautin, hukum dia macam mana jemaah, maka kita tengok syarat. Apa syarat yang nak patuh supaya keluar hukum? Syarat yang ke-9, mesti orang itu kena ada mustautin. Ahli jemaah itu mustautin. Ada tak? Ada. Hukum dia sah jemaah. Tak ada, hukum dia tidak sah. Wajib zuhur. Itu cara kita belajar fiqah mengikut flow yang disusun oleh para ulama kita. Tinggal dua isu lagi, insyaAllah akan datang tuan-puan. Isu dia mudah saja, tapi walaupun mudah, kita masa kita dah lebih, kita tak sempat. Jadi kita akan habiskan bulan depan. Sebelum kita akan masuk syarat yang ke-10, berbaki 3 lagi tuan-puan. 3 berbaki itu agak praktikal dengan kita. 3 yang praktikal. Kemudian dah habis syarat, kita akan masuk topik yang simple, iaitu khutbah. Kita nak tahu macam mana syarat sah khutbah. Bukan dengar je. Dia ada syarat sahnya. Syarat sah tu khatib nak baca tu dia kena follow peraturan macam mana. Tu khatib pun kita kena nilai. Kalau tu khatib tak sah, kita tak boleh solat. Sebab dia baca tengok peraturan, kita tak boleh solat. Solat tak sah. Pandang baca mana? Kita baca. Lelah kita kena zuhur lah. Sebab kita boleh trace ni. Takkan kita nak cakap tengah-tengah tak patik. Mana boleh tu? Tak sah tu. Macam-macam tu. Ada cara dia. Tu nak nilai. Ataupun kita, kita pun ada syarat. Mendengar, orang yang mendengar itu macam mana syarat sah mendengar khutbah. Macam mana? Yang kata ada orang tu pergi hak tidur awal. Hak tidur awal sampai kejut. Sampai tu bila komat tak bangkit lagi. Tu nak kira macam mana tu? Ada dia, ada kira dia. Kita ketuk, bang. Komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sedar-sedar. Kalau orang tak tolong kejut, memang pasal pensan, pasal pagi kat situ lah. Orang wirik mungkin tak sedar lagi. Orang kejut, bangkit dia. Dengan tak ada wuduk, bangkit. Bangkit solat. Wuduk batal lah, bang, dah tidur lah. Tapi punya padu dan kencang dia, tak ambil wuduk pun. Tapi Allahu Akbar. Lena lah tu. Wuduk batal. Tak tahulah dia belajar. Mungkin dia belajar tak batal kalau tidur. Tidur tengah mendengar khutbah tak batal. Mungkin ada tu kat mana dia ambil ilmu tu. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-'ulama'i al-'amilin waj'alna min al-mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.